Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat estate developer, jumpa kembali bersama channel ini, yang dimana channel ini akan memberikan bocoran dan juga ulasan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih yang bakalan tayang nanti malam jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di adegan awal yang dimana terlihat kali ini Hakim pun begitu sangat terkejut saat melihat Naiman dan juga Jo lagi jalan berduaan. Tiba-tiba saja ibu Hakim menanyakan ada hubungan apa mereka berdua. Namun sebenarnya Jo pun begitu sangat mencintai Naiman. Namun di sisi lain yang dimana terlihat kali ini Hakim pun begitu sangat benci melihat Jo karena Jo sudah menjadi suaminya Tami. Lain hal dengan Jeffrey yang dimana Jeffrey pun mengungkapkan perasaannya kepada Miss Nopia. Tiba-tiba Jeffrey pun mengajak Miss Nopia untuk pergi ke rumahnya dan Jeffrey pun akan melamar Miss Nopia. Namun ayahnya Miss Nopia pun begitu sangat terkejut saat mendengar perkataan-perkataan dari Jeffrey. Padahal ayahnya menegaskan kalau sebenarnya Pak Arjuna tidak bakalan merestui hubungan mereka. Namun di sisi lain yang dimana terlihat kali ini Jeffrey pun meyakinkan kepada Miss Nopia kalau sebenarnya saya bisa hidup bersama dengan Miss Nopia dan juga saya telah berjanji kepada diri saja saya akan membahagiakan Miss Nopia dan tidak akan mengecewakan apalagi sampai menangis. Di episode sebelumnya yang dimana terlihat ulang tahunnya Brian pun begitu sangat bahagia. Momen-momen kebahagiaan Brian pun begitu sangat keluar karena ada Miss Nopia dan juga sahabat-sahabat Brian. Namun di sisi lain yang dimana terlihat kali ini Pak Samsul pun begitu sangat emosi saat cucunya tidak diundang oleh Brian, melainkan cucunya yaitu adalah masih keluarganya Pak Samsul. Di situ Arjuna pun tidak mengundangnya karena Arjuna tidak mau membuat kekacauan di ulang tahunnya Brian. Di sisi lain, Brian pun begitu sangat menyatukan antara Jeffrey dan juga Miss Nopia yang dimana Brian pun mengambil tangan dan akhirnya Jeffrey pun pegangan tangan bersama dengan Miss Nopia. Di adegan selanjutnya yang dimana terlihat Brian pun begitu sangat bahagia saat melihat kedekatan Miss Nopia dan juga Jeffrey. Apalagi pada semua tamu undangan begitu sangat kaget saat melihat Miss Nopia ada di sampingnya Jeffrey. Nah sahabat, itulah tadi ya info dan juga berita terbaru dari channel ini. Maka dari itu para sahabat dan juga emak-emak sejagat raya ya, jangan lupa nih untuk bantu terlebih dahulu channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan juga tombol lonceng notifikasinya diaktifkan. Apalagi tonton sampai habis biar nggak ada kesalahpahaman di antara kita, dan yang pertamanya jempol dan komennya. Channel ini pamit dulu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.